Oke guys, kembali lagi bersama kita Hobi Lo Musik. Kali ini kita mau review ini. Ini gitar akustik guys, dan bukan merek-merek yang iklan dulu. Bukan Segovia yang kita review, tapi kita mau review gitar Martin. Gitar yang paling mahal, yang menurut orang paling wow, tapi belum tentu wow, nggak tahu ya. Ini kemarin sebenarnya ada banyak ya guys ya. Bentar, fokus ke sini dulu. Sebenarnya kemarin kedatangan berapa biji ya? 4 ya paling, 4 atau 5 tipe Martin. Tapi yang kali ini yang kita mau review itu yang ukurannya kecil ya. Yang ukuran bisa dibilang ukuran junior ya. Oke, langsung aja kita ambil ya. Oke, boleh ke sini. Kita duduk dulu ya, ini agak santai. Kita sambil duduk santai kita lihat ya dia. Ini tipenya apa ya? Kalian bisa lihat dari sini ya. Martin & Co LX1A. Pastinya kalau Martin itu made in-nya Meksiko ya guys ya, jangan salah ya. Meksiko, terus ada serial number-nya. Nah, ini. Kalau original lo kalian bisa lihat di dalam sini loh. Lihat enggak ya? Jadi memang di situ ada kayak logonya Martin gitu loh, bentar. Oh ini, kelihatan kan? Nah ya. Oke, kayak gitu. Nah, terus kita coba ceritakan speknya ya. Oke, nah jadi ini adalah finishing dari gitar Martin LX1 ya. Jadi ini adalah tempat preamp-nya. Preamp-nya dari Fishman. Jadi, nah kalau yang bolong itu dia tuh sebenarnya buat strap tapi belum kita pasangin si besinya itu. Nah, ini bentuk bagian bodinya. Nah, oh kalau kalian pengen tahu spesifikasinya lebih jauh, kalian baca aja di sini nih. Nah, tapi kalau kalian pengen lebih kepo lagi ya kalian pergi ke website Martinnya sendiri, karena aku udah gak kuat mau cobain gitar ini, mau dengerin suaranya, jadi kalian dengerin aja ya. Bang, kok gak ada closingnya, bang? Apa? Kok gak ada closingnya? Gitar Martin, worth it gak? Berharga gak? Harga segitu itu 10 jutaan.